Nah, tapi ada juga promo yang waktu-waktu tertentu, itu namanya ada flash promo. Nah, dari sisi otomotif, seperti yang tadi telah disebutkan, itu ada 15 Honda Scoopy dan juga Beat dengan harga cuma 6,7 juta rupiah. Kemudian ada dari finansialnya, deposito hingga 7%, ada 10 life insurance 1 miliar seharga 1,67 juta, ada spesial Garda Heltech Fit 167.000. Nah, dari sisi lifestyle, nah ada Samsung S24 itu cuma 6,7 juta aja. Terus ada iPhone 15 Pro itu 6,7 juta juga. Ada MacBook Air 8 GB itu juga 6,7 juta. Ada logam mulia mulai dari 67 perak. Terus juga ada Dyson Airwrap itu 6,7 juta dan juga voucher staycation nih kalau misalnya liburan mau staycation keluar kota itu mulai 670.000 dan juga berbagai barang elektronik dan voucher lifestyle lainnya itu seharga 67 rupiah pas mudik. Halo pemirsa Bung Song Hudi, kita hari ini akan ya ngobrol-ngobrol mengenai program dari Astra Finansial yang dinamain Tumbuh by Astra Finansial ya. Betul. Nah, ini sepintas kalau kita lihat ini tumbuh ini adalah dengan penghijauan. Tapi kita satunya. Ini aja nih. Lebih jelasnya kita minta dengan Pak Ganjar ya. Oke. Gimana nih Pak Ganjar, ini tumbuh nih suatu program Astra Finansial tentang mengenai program atau mengenai CSR ini? Oke. Bisa dijelaskan, Pak? Siap, sebelumnya terima kasih Pak Sambudi. Nah, sebenarnya Tumbuh by Astra Finansial ini adalah salah satu virtual exhibition, layanan virtual, pameran virtual yang diselenggarakan pertama kalinya oleh Astra Finansial untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, jadi dari masyarakat di seluruh Indonesia, dimanapun, kapanpun, itu bisa mengakses virtual exhibition ini dari ponsel genggam, dari laptop, dari HP. Nah, di virtual exhibition ini itu menghadirkan 10 unit bisnis Astra Finansial, mulai dari Astra Pay, mau Cash Moksa, kemudian juga didukung oleh perusahaan pembiayaannya, ada ACC, ada Fifth Group, ada TAF gitu, kemudian juga ada Bank Jasa Jakarta melalui bank sakunya. Jadi masyarakat Indonesia itu bisa mengakses 10 unit bisnis Astra Finansial ini kapanpun dan dimanapun. Nah, tentunya juga menghadirkan berbagai keseruan dan promo menarik gitu, Pak Samudi. Program ini baru yang pertama atau seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi, Tumbuh by Astra Finansial ini adalah virtual exhibition pertama kalinya yang diselenggarakan oleh Astra Finansial di tahun 2024. 2024, ya. Betul. Tujuannya apa nih? Nah, sebenarnya tujuannya juga sejalan dengan visinya Astra Finansial gitu kan, dan juga sejalan dengan OJK terkait dengan inklusi keuangan. Nah, di mana Astra Finansial ini ingin masyarakat Indonesia itu dalam perolehan akses kepada layanan produk keuangan itu mudah gitu. Jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun gitu, mempermudah akses keuangan di masyarakat. Nah, boleh dijelaskan Mas mengenai layanan-layanan yang diberikan atau ada promo-promo apa sih di sini yang seru-serunya? Oke. Nah, jadi Tumbuh by Astra Finansial ini akan hadir dari tanggal 9 sampai 24 Maret 2024. Nah, ada dua jenis promo. Yang pertama itu adalah always on promo. Nah, di mana promo itu akan hadir setiap harinya, Pak Samudi. Dan promonya itu hadir dari setiap bisnis unit yang ada. Nah, selain itu juga ada promo yang muncul di waktu-waktu tertentu. Nah, biasanya itu kita sebutnya adalah flash program. Nah, itu hadirnya itu setiap jam 5 sore di weekend. Nah, hadiahnya beragam. Seperti contohnya ada 15 Honda Scoopy dan juga Beat dengan harga 6,7 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, dengan signature-nya itu 67 sesuai dengan HUT Astra yang ke-67 tahun. Nah, terus promo-promonya ini apa aja sih? Bisa dijelaskan nggak ada apa aja promo di dalamnya? Boleh, mungkin aku sedikit jelaskan promonya apa aja supaya nggak terlewat. Nah, tadi ya Pak, promonya itu ada special offer yang akan hadir setiap hari. Itu mulai dari SEVA, ACC, dan TAF itu bunga spesial. Mulai 1,67% dengan pembiayaan ACC atau TAF dan juga cashback tambahan 2 juta rupiah dari SEVA. Nah, kemudian juga dari asuransi Astra itu ada diskon 25% untuk produk Garda Auto, kemudian diskon 15% untuk Garda Home, dan diskon 25% untuk produk Garda Trip. Nah, terus dari Fifth Group dan juga Moksa
itu ada cashback Rp850.000 dan potongan angsuran Rp150.000 untuk pembiayaan motor melalui Vivastra. Kemudian ada cashback Rp120.000 untuk pengajuan melalui Spectra atau pembiayaan elektronik dan juga barang rumah tangga. Ada hadiah motorcycle kit dan juga cashback hingga Rp150.000 untuk pengajuan dana SRA melalui aplikasi Moxa. Kemudian ada potongan angsuran sampai dengan 6 juta untuk pengajuan produk Vinatra dan DP mulai dari 0% untuk pembiayaan haji dari Amitra Fit Group. Kemudian dari Astra Life itu ada cashback hingga 67% maksimum di Rp670.000 untuk produk asuransi online fleksi dari ilovelife.co.id. Dan juga Astra Pay itu ada voucher senilai Rp1.5 juta. Ada gratis iPhone 15 untuk konsumen yang check-in setiap hari dan melakukan transaksi Astra Pay terbanyak selama acara tumbuh by Astra Finansial berlangsung. Terus ada Mau Cash, juga ada bunga spesial 0.7-1%. Dari Bank Saku ada cashback Rp6.700 untuk setiap pembukaan rekening. Dari Bank BJJ juga ada bunga sampai 10 tahun, KPR mulai 4.67% untuk 2 tahun pertama. Kemudian dari Moxa sampai dengan Rp500.000 top up reksadana dan cashback Rp20.000 untuk pembukaan akun di Moxa aja. Nah itu untuk promo-promo yang hadir setiap hari. Jadi nggak perlu waktu tertentu, setiap hari promo itu ada. Nah tapi ada juga promo yang waktu-waktu tertentu, itu namanya ada flash promo. Nah dari sisi otomotif, seperti yang tadi telah disebutkan, itu ada 15 Honda Scoopy dan juga Beat dengan harga cuma Rp6.7 juta. Kemudian ada dari finansialnya, deposito hingga 7%. Ada 10 life insurance 1 miliar seharga Rp1.67 juta. Ada spesial Garda Heltec Fit Rp167.000. Nah dari sisi lifestyle, nah ada Samsung S24 itu cuma Rp6.7 juta aja. Terus ada iPhone 15 Pro itu Rp6.7 juta juga. Ada MacBook Air 8GB itu juga Rp6.7 juta. Ada logam mulia mulai dari 67 perak. Terus juga ada Dyson Airwrap itu Rp6.7 juta. Dan juga voucher staycation nih, kalau misalnya liburan mau staycation keluar kota itu mulai Rp670.000. Dan juga berbagai barang elektronik dan voucher lifestyle lainnya itu seharga Rp67 pas mudik. Nah untuk flash promo itu bisa dicek setiap hari di astrafinansialevent.com atau di Instagram astrafinansial. Nah jadi jangan ketinggalan gitu buat para pemirsa untuk flash promo itu, karena rebutan pas mudik, stoknya terbatas. Nah jadi dipantangin aja terus di astrafinansialevent.com. Nah ini kayaknya banyak banget nih banyak promonya. Banyak banget. Seru-seru banget ya. Seru-seru banget. Ini pas banget nih untuk di Ramadan menjelang Idul Fitri ya. Idul Fitri, Lebaran. Sama Budi. Iya. Kalau mau ada barang elektronik baru atau misal ada keperluan rumah tangga lainnya, nah bisa manfaatin momen tumbuh by Astra Finansial ini, Pasang Budi. Nah, terus ini untuk cara masuknya kita harus kemana nih daftarnya? Nah, jadi karena ini online, itu tinggal masuk ke website astrafinansialevent.com. Nah, nanti di dalamnya itu ada panduan dan instruksi. Registrasinya mudah, tinggal masukkan nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Langsung bisa mengakses dan menikmati virtual exhibition Tumbuh by Astra Finansial. Nah, tapi selain itu, Pak Samudi, ada juga hadir pop-up booth, yaitu booth offline yang hadir di 7 kota. Yaitu ada di kota Jakarta, Medan, Surabaya, kemudian juga ada Bali, Makassar, Bandung, dan juga Balikpapan. Nah, di pop-up booth itu, masyarakat juga bisa ikut keseruan pop-up booth yang nanti dihadirkan di 7 kota itu, Pak Samudi. Itu dari jam berapa tuh pop-up booth? Nah, pop-up booth-nya itu menyesuaikan dengan lokasi. Nah, kalau yang sekarang nih kita berada kan di M Block Space, itu mulai dari jam 10 sampai nanti sore. Sampai nanti sore ya? Nah, setiap hari? Di weekend. Hari ya? Ya, selama 2 hari, ya? Di Sabtu dan 2 juga hari. Minggu. Sabtu Minggu ya? Betul. Di tempat lain juga Sabtu Minggu ya? Di tempat lain juga Sabtu Minggu, di masing-masing kota. Ya, nanti kita tunggu aja tempat-tempat lain ya. Hari ini untuk Jakarta, 8, 9, 10 ya? Yes, dari di Jakarta itu di hari ini Sabtu sampai dengan Minggu, 9 sampai 10 Maret 2024. 9 sampai 10 Maret ya? Betul, bisa jadi langsung ini aja ke M Block Space Jakarta. Iya. Oke, mungkin ada ini lagi, yang keseruan-keseruan lagi yang untuk mungkin cara mendaftarnya atau nanti pada saat mau masuk itu jam berapa aja. Nah, sebenarnya Pak Samudi, karena kita juga mengusung tema tumbuh gitu kan, tumbuh di sini, Astra Finansial ingin mengajak masyarakat juga ikut tumbuh, berkembang secara finansial melalui produk-produk dari Astra Finansial. Nah, tapi selain itu juga seiringan dengan hadirnya pop-up di 7 kota, itu juga akan ada kegiatan corporate social responsibility atau CSR
Nah, di mana Astra Financial ini berkolaborasi bersama Dompet Duafa. Bersama Dompet Duafa mengajak dari masing-masing kota itu 30 anak, yaitu 30 anak yatim dan duafa, untuk belanja bersama kebutuhan selama bulan suci Ramadan dan juga Lebaran. Nah, selain itu dalam waktu yang sama juga mengajak anak yatim anak-anak dari yatim dan duafa untuk melakukan buka bersama. Buka bersama di mana kita ingin mempererat tali silaturahmi dan juga memberikan rasa kasih sayang gitu kepada mereka. Nah, sambil menunggu buka bersama dengan adik-adik, kita juga nanti akan ada sedikit pematerian itu terkait dengan literasi keuangan kepada adik-adik itu yang nanti akan disampaikan di masing-masing 7 kota. 7 kota itu. Betul. Ya? Betul. Nah, terus ini kan promonya 9 sampai dengan 24 Maret. Betul. Ya? Kenapa singkat sekali nih, nggak 1 bulan atau ini? Menarik deh Pak Tauhidi. Ya, karena memang, karena ini masih yang pertama nih di Astra Financial selenggarakan. Gitu. Harapannya kalau misalnya secara respon dari masyarakat oke, okay, ya mungkin nanti bisa kita, sebenarnya ini udah acara rutin sih di tahun depan, insya Allah nanti akan hadir kembali gitu. Nah, untuk lanjut nanti dari tanggal 24, nah nanti mungkin kita lihat lagi. Lihat lagi ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita harapkan sukses yang pertama ini, mungkin nanti ada program-program berikutnya. Betul. Yang lebih seru lagi di tahun 2024 ini dari Astra Group ya, Astra Financial Group. Nah, oke, Pak Ganjar, terima kasih informasinya, mudah-mudahan nanti ini sukses ya. Terima kasih, Pak Saudi. Mari.